Halo lagi semua, mau review singkat Ibis Simatupang, Ibis style ya ini. Ini kamar paling standar ya. Dapat di Agoda 380 kalau nggak salah. Untuk orang yang murah, without breakfast. Objek paling pertama sih, view-nya keren sih. Ini kayak kalau malam langsung lihat jalan tol nih, bagus. Jalan tol TP Simatupang, sebelahnya itu apartemen Midtown apartemen. Ya, di sini kan, benar. Terus yang sebelah sananya itu Citos. Kasurnya comfy banget. Enak. TV lumayan besar, kayak 29 deh ini. Colokan, meja, lampu. So far kelihatan baru semua sih. Apa emang ini hotel baru ya? Keren sih view-nya. Dan lumayan luas juga. Lihat kamar mandinya. Luas, kacanya juga keren. Toilet bersih, spotless. Tuh, gimana spotless? Keren. Agak beda ya sama Ibis yang di Bogor. Maksudnya penataan kamar mandi ya. Kalau nggak Ibis Bogor kan dia ininya dua ya. Apa sih namanya? Ruangan ininya, pintunya ada dua. Buat baju. Kulkas. Enak juga, dingin. Minum standar. Ya, demikian review singkat. Ini sih paling enak. Kadang-kadang tuh di Agoda lebih murah, di tiket lebih murah. Tadi cek di tiket itu 500, Traveloka 500. Lumayan loh, lebih hemat 100 kan. Meskipun tanpa breakfast. Ini view yang ke arah Jakarta. Kalau malam bakal kelihatan city light-nya sih. Nggak tahu dia ada kamar yang madep ke sana semua nggak ya? Kalau ada madep ke sana semua itu pasti bagus banget, itu soalnya city light semua Jakarta. Tapi ini juga keren sih. View TB Simatupang. Ini pasti kalau malam macet banget soalnya ini weekend. Jadi Jumat ke Sabtu itu kan trafficnya gila-gilaan. TV gede sih 29, soalnya yang di Bogor itu dia di bawah 29. Mantap. Oke, sekian review singkat Ibis Style Simatupang. See you on the next video.